Kerajaan negeri sedang mengkaji skim pemberian insentif bagi semua penjawat awam termasuk guru besar dan pengetua sekolah melanjutkan tahap pendidikan masing-masing ke peringkat lebih tinggi. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, keperluan pemberian insentif untuk golongan pendidik tidak dibincangkan secara khusus tetapi dibuat kepada semua penjawat awam yang layak menerusi Tabung Pendidikan Negeri Melaka, TAPIM. Kerana kita melalui TAPIM, memang kita tengah menilai kaki tangan awam ini, termasuk juga guru-guru. Untuk mereka itu menambah kemampuan pendidikan, maknanya mereka mungkin dari diploma untuk membuat ijazah, daripada ijazah kepada master, dan ada juga sebahagiannya kita tengah nilai daripada master untuk kepada PhD. Ini antara yang insentif melalui tabung pendidikan itu kita wujudkan bagi penjawat awam. Guru-guru di peringkat rendah itu, kalau kita tengok macam sekolah-sekolah agama yang bantuan kerajaan ini, mereka mungkin ada diploma untuk kita jadikan mereka sebagai guru berijazah. Beliau bercakap demikian pada Majlis Perjumpaan Profesionalisme Ketua Menteri bersama Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Melaka 2018 di Seri Negeri. Hadir sama Esko Pendidikan, Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi, Nur Effendi Ahmad dan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri, Muhammad Rashid Muhammad Siddiq. Katanya pemberian insentif berkenaan diharap mampu melahirkan penjawat awam khususnya pendidik yang berpengetahuan tinggi secara tidak langsung meningkatkan prestasi sekolah lebih baik. Sementara itu, kerajaan negeri menyokong usaha Kementerian Pendidikan yang mahu golongan guru memberikan tumpuan kepada bidang pendidikan dan bukan perkeranian.